Duh Gusti, iki sambel enak temen. Coba sih dicicipi. Mantapnya. Mantap. Aduh, enaknya. Maknyus banget nih buatan Teh Bak Gema. Hai guys, ini saya lagi bikin sambel sambel terasi ala Teh Bakia. Nanti ya kita lihat cara-caranya. Oke, ditunggu. Nah, ini sambelnya udah mateng, tinggal proses pembikinan. Yuk kita lihat. Nih guys, coba lihat. Cabe 3 butir, bawang 3 butir, sama terasi. Terasi ini terasi khas Domas nih. Dibikin dari rebon asli, udang kecil-kecil itu. Tuh, belum ada ini di supermarket mah. Bikin sambal. Hai guys, ini garam setengah sendok, gula 1 sendok kecil, sama sasa penyedap rasa. Sesuai selera aja sih guys. Kita utes ya. Kita utes biar lembut. Tapi kalau utesnya pengen enak itu katanya harus begini nih ininya biar enak katanya. Tuh, begini. Biar sambelnya enak. Hey guys, enggak dikasih bawang juga enggak apa-apa ya. Kalau mau enggak dikasih bawang, silahkan. Cuma cabe, cengek, terasi aja sama tomat. Ini tomatnya tuh. Tomatnya masih sih tuh cabenya, takut pedes. Jangan lupa dicicipin ya guys. Rasa sesuai selera lo. Mau yang manis, mau yang agak-agak gurih juga boleh. Jangan lupa dikasih jeruk. Jeruk pecak biar wangi. Kita kulah lagi guys, maklum ya nggak ada yang megangin kamera. Ini udah dicicipin nih, rasanya maknyus banget deh. Enak, coba ya. Pokoknya enak banget deh buatan Teh Bakia, memang enak. Tuh.
Tinggal diginiin aja, takutnya kurang pedes. Biar dipencet lagi. Udah selesai nih. Kita pakai manual aja. Sambalnya masya Allah. Udah. Udah jadi. Sambal terasi teh bakia memang maknyus. Selamat mencoba ya guys. Sesuai selera aja. Kalau masalah rasa. Selamat mencoba. Bye.